Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba sharing tutorial sebuah software Adobe Photoshop, bagaimana cara menghilangkan tai lalat pada foto ya. Mungkin banyak orang-orang yang nggak pede ya. Nah, ini software Adobe Photoshop ini adalah sangat tepat untuk editing sebuah foto ya. Silakan yang pertama kalian buka Photoshop, kemudian kalian cari foto yang akan diedit. Contohnya fotonya agak hilang. Ya, ini fotonya, contohnya ada di sini. Ini ya, yang akan kita coba hilangkan tai lalatnya. Atau ini ya, ada dua. Kita coba yang ini dulu, atau langsung duanya di klik ya, dan di drag ke Photoshop. Contoh gambar ini, perbesar dulu atau kontrol plus ya, cara cepatnya. Nah, kita menggunakan tool untuk menghilangkan tai lalat ya, dengan tool elliptical marquee tool. Nah, yang pertama kalian ambil tekstur warna kulit di samping tai lalat. Nah, di sini usahakan nggak terlalu beda jauh ya, jangan beda jauh. Warnanya misalkan yang ini agak-agak samar ya. Nah, saya ambil warna kecil di sini lingkaran. Kemudian Ctrl Alt, ini di drag, tekstur ini di drag. Ya, kemudian Ctrl T dan diperbesar. Ini enter. Nah, mungkin kalau dari jauh nggak kelihatan ya, karena tekstur warna tadi ada gradasi warna, jadi agak susah. Kita coba ambil yang gambar kedua. Nah, ini kayaknya lebih mudah karena tekstur warnanya hampir merata ya. Kita coba pakai tool ini, arahkan di sini ya, kemudian Ctrl Alt geser, Ctrl T dan perbesar ya. Enter. Nah, hilang ya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan untuk editing atau menghilangkan ya, tai lalat pada foto. Silakan kalau ada komentar atau masukan bisa disampaikan pada YouTube channel di channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.